Hey, good evening YouTube. Balik lagi di My Journey. Ini adalah diary hidup aku 25 Juli 2019. Jadi, di video kali ini aku cuma ingin share pengalaman aku selama 2 kontra ini. Ya, dapat galungan di sini cuy, hari raya umat Hindu. Tapi aku merayakannya di kapal cuy. Tapi ya, have fun juga cuy karena sama keluarga baru di sini. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang udah ngepercayain seksi dokumentasi ke aku cuy. Terima kasih buat semua keluarga yang ada di kapal. So, tapi sebelum aku memulai videonya, aku mau sedikit klarifikasi cuy. Amin, klarifikasi tentang ada sedikit info yang aku dapat kemarin. Ada yang nanya di DM, apa benar kerja di kapal tuh banyak bullying cuy? Dan akibat bullying tuh kemarin ada seseorang warga Indonesia, orang Bali juga, yang meninggal karena bullying tersebut. So, ya, jadi makanya aku ingin klarifikasi. Jadi aku perwakilan teman-teman yang ada di kapal ingin ngasih tahu bahwa orang tersebut bukan karena bullying cuy, tapi karena dia punya penyakit. Terakhir yang aku dengar sih itu dia meninggal di rumah sakit di Meksiko karena terserang stroke. Jadi pihak keluarga sudah datang ke Meksiko kemarin dan mungkin sekarang jenazahnya sudah di Bali cuy. Jadi buat keluarga yang ditinggalkan semoga tetap tabah cuy. So, jadi segitu aja klarifikasinya. Jadi aku bakal ngasih kalian sedikit cuplikan dari video kemarin cuy. Vibe dari galungan selama aku di kapal cuy. So ya. Yeah. So ya cuy, jadi itulah ekspresi muka-muka dari kita cuy. Jadi selama kerja di sini kita ngilangin benak pikiran dengan cara ngobrol bareng teman, have fun bareng teman-teman cuy. Dan kemarin adalah hari besar umat Hindu se Indonesia dan kita ngerayain di kapal dengan ya lumayan banyak orang lah cuy. Jadi jangan lihat dari kesederhanaan tapi lihat dari kebersamaan cuy. Ya, by the way, ini hitam bukan karena bullying ya, karena airnya
nggak cocok sama muka aku cuy. Ya, ini bukan bullying, oke? Okay? So ya, yeah, I think that's the video for today. Jadi jadi kapal tuh nggak ada yang namanya bullying cuy. Sekalipun ada, itu bakal di fire langsung. Jadi pokoknya aman lah kerja di sini. Ya, yeah, I think that's the video for today. Don't forget to like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian cuy. Dan jangan lupa untuk subscribe ataupun sampai di 1000 subs, karena kebetulan nanti aku bakal tepati janji aku cuy. Ya, thank you for watching and see you next video. Ciao. Sipping on some whiskey with a girl who's feeling frisky, and my world is spinning tipsy. Man, this alcohol just hit me, baby. Are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn night, let's do something hella risky. I just wanna make a memory. She don't wanna ever leave. Wanna leave a legacy. We're sipping on the balcony.